Ini lo keren banget lo sepatu gua. Ini ajib. Mobil nggak bisa lewat karena mater. Akhirnya kita pakai sepatu merek plastik. Jauh belinya bang. Jauh ini. Pak polisi semuanya terima kasih. 86, 813. Mau ke kota kedua, daerah dekat Liwa. Perjalanan menempuh 3-4 jam. Semangat. Kota kedua, tunggu kita. Kita akan melanjuti perjalanan kota kedua. Good luck. Right now, right now, right now. Rambut trim itu lah. Mencilek, menciklem, menciklem, enggak kepala aja menciklem, rambut tidak harus menciklem. Jadi ciri-cirinya pamor ini rambut klimis ya? Klimis. Kalau kecil dikit kenapa? Enggak laku, enggak laku, enggak laku. Ya, di kota Krui sudah alhamdulillah berjalan lancar tadi malam. Sekarang kita lanjut ke daerah Oku Selatan. Kota kedua. Kota kedua. Pokoknya mudah-mudahan perjalanan lancar, amin, gak ada kendala. Terus event di kota kedua dan ketiga berjalan lancar, gak ada kendala. Amin. Yuk para wali, rapat yang ada di Lampung. Oke, siap. Semalam gimana Pak, semalam? Hah? Semalam gimana? Wah, semalam seru. Pak Bubnya juga nyanyi, seru. Pokoknya alhamdulillah eventnya berjalan lancar. Luar biasa, emang Indonesia itu banyak kaya dengan banyak spot-spot yang sangat cantik untuk para wisata-wisata yang mencari keindahan alam. Salah satunya di Menara Nau ini luar biasa pemandangannya. Danau, samparan danau yang luas, di ujungnya ada gunung. Wah, cantik. Bisa menikmati dengan berenang dan bermain air. Ada rencana touring nggak kemarin? Pengen, tapi butuh waktu seminggu kayaknya. Kapan ada waktu seminggu katanya? Jalannya asik, cakep. Nah, paling ya ada jalan-jalan rusak dikit. Tapi kalau buat motoran di sini, tikungan mantep. Dari Lampung lewat Krui kan, itu lihat pantai dulu berhenti baru sini. Wah, cakep. Sebelumnya belum pernah kesini. Jadi kali pertama saya kesini. Kalau dulu berisik wawancara Itu saya sempat ke Danau Toba juga, hotelnya juga di atas. Jadi kita view-nya benar-benar Danau Ranau sekarang. Ini di Lampung. Di Lampung ini namanya Danau Ranau. Berisik. Danau Ranau di Lampung. Sepertinya luasnya kayak Danau Toba ini. Ini kali pertama saya datang ke Danau Ranau. Tapi kalau view-nya sendiri gimana? Bukan Danau Ranau apa Danau Toba? Sama-sama bagus. Indonesia itu bagus. Indah. Saya tawarin naik bebek tuh. Di sini mah bebek dinaikin. Hey!
Gimana Pak hari ini Pak? Hah? Mantap. Sampai jam berapa tadi? Jam sampai venue jam 3.04. 3.04? Iya. Woi, berapa jam tadi ngechat? Sekarang. Stop ya. Oke. Semangat Pak ya. Iya, sip. Aman. Sekarang lagi buru-buru. Mudah-mudahan lancar. Amin. Tapi udah 90% beres, ntar lagi. Oh, target jam berapa jam? Hah? Berapa jam lagi kakak yang? Sejam lagi lah. Sejam lagi? Nggak nyampe lah, kurang lebih. Oke, okay, sejam. Kajar aja. Bye.